Tuan Tan Kahing dari Bragoping, silakan. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Goping minta Perdana Menteri menyatakan hasil lawatan ke luar negara termasuk hasil pelaburan kerjasama antara negara dan tahap keyakinan pelaburan asing terhadap Malaysia. Silakan, Perdana Menteri. Terima kasih, Yang Dipertua. Dan seperti mana yang disebut tadi, saya juga turut mengalu-alukan tahun Hari Kesihatan Mental Sedunia hari ini. Ya. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Dan ribbon hijau yang termasuk saya pakai ini merupakan simbol kesihatan mental antarabangsa. Selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Goping. Sejak menjawat jawatan, saya hadir beberapa mesyuarat berkala termasuk ASEAN, beberapa mesyuarat rasmi ASEAN dan juga PBB, 17 lawatan ke luar negara ASEAN, negara-negara ASEAN, China, Amerika Syarikat, Emirah Arab Bersatu, Arab Saudi. Ke negara China, Mac 2023, potensi pelaburan RM170 bilion dan esok insyaAllah Jili akan bersama saya ke Tanjung Malim untuk melaksanakan dan penambahan projek besar-besaran Automotive High Tech Valley dengan sendirinya menyangkal kebimbangan atau dakwaan bahawa pengumuman itu tidak semestinya dilaksanakan. Dalam kes ini berlaku. Begitu juga bila Elon Musk memberikan jaminan ibu pejabat di Cyberjaya itu dijangka siap bulan ini juga. Di New York, pelaburan berpotensi $47 bilion termasuk penambahan dari Boeing kerana seperti kita tahu Boeing dan Airbus menetapkan supaya komponen untuk sayap pesawat itu kebanyakannya di Malaysia, di Negeri Sembilan. Dan ini telah diberitahu untuk ditambah termasuk beberapa pelaburan lain termasuk Google, Medtronic, Elton Industry dan sebagainya. Yang terakhir UAE, saya ringkaskan, ini suatu perkembangan sangat baik kerana dalam lawatan itu kita mendapat komitmen daripada Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden UAE, dan terus dalam pertemuan itu juga telah bersetuju untuk melabur dengan kerjasama Abu Dhabi Future Energy Company, PJSC, Mazda dan Maida berjumlah RM40.6 bilion dan kapasiti gigawat 10 gigawat RM37.8 bilion dan RM2.1 bilion sektor logistik dan RM709 juta sektor aero angkasa. Tentunya hal-hal yang semakian berlaku kerana kecekapan rakan-rakan di Kementerian MIT dan juga luar negara. Dan saya ucap terima kasih kepada kegigihan pegawai kita dan menteri dalam mendapatkan dukungan yang baik. Tetapi sesudah Yang Berhormat harus juga faham bahawa untuk pelaksanaan itu kadang-kadang ada disuarakan kebimbangan. Bila diluluskan, yang disebut ease of doing business itu kadang-kadang masih ada masalah. Oleh itu saya telah menetapkan supaya kita lakukan perubahan yang agak mendadak, bukan saja one stop center di MITI tetapi jantung kuasa tindakan penerasan pelaburan dan perdagangan di bawah Menteri MITI dengan kerjasama JPM, Jabatan Perdana Menteri. Dan ini akan memastikan projek-projek itu diluluskan dalam dengan kadar segera. Terima kasih.
Baik, saya jemput Goping. Terima kasih kepada Yang Amat Muhammad Tambun yang memberikan jawapan yang memberangsangkan, dan ini adalah indikator bahawanya kerajaan kini membawa negara kita kembali ke landasan pembangunan yang betul dan membuahkan hasil-hasil daripada lawatan-lawatan ke luar negara. Dan sudah tentu untuk merealisasikan hasrat untuk regaining Malaysia's lead in Asia, dua aspek adalah penting bagi memastikan segala pelaburan ini mampu membangunkan negara kita. Yang pertamanya adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan keseimbangan pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik, FDI dan DDI. Dan keduanya adalah tahap kesiapsagaan ekosistem pendidikan dan latihan ke arah membina tenaga mahir tempatan supaya memastikan masalah mismatch antara pendidikan dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi itu tidak berlaku. Terima kasih. Sila, Pak Menteri. Dalam pertemuan kita dengan pelabur, beberapa isu dibangkitkan. Sebab penambahan yang besar, termasuk saya katakan dari Indonesia 2.16 bilion, Singapura 20 bilion ringgit, Jepun 24 bilion dan Korea Selatan 23.07 bilion ringgit. Ini kerana keadaan politik yang stabil dan seperti mana yang saya tegaskan, kejelasan atau clarity dalam dasar-dasar kita, ekonomi madani, plan industri perindustrian, energy transition, transisi tenaga, dan juga dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dan insyaAllah akan saya perkemaskan dan perjelaskan dalam belanja madani Jumaat ini. Goping membangkitkan soal keperluan menjana pelaburan domestik yang lebih segar. Dalam pelan perindustrian yang diumumkan, yang diluncurkan baru ini, kita tekankan juga bahawa pertama kalinya satu penekanan tentang keperluan membantu menjana dan memberikan insentif bagi pelaburan domestik yang lebih. Soal ekosistem ini benar. Dalam perbincangan kita dengan Elon Musk atau Tesla, Geely, Rongshan dan juga Infineon yang melabur 5 bilion euro molekulium high-tech, semua menyatakan sementara tahap latihan kejuruteraan kita itu memuaskan, tetapi ada yang kurang, iaitu yang katakan niche kemahiran yang patut kita berikan perhatian. Jadi semalam saya adakan juga mesyuarat dalam persiapan belanjawan untuk menekankan aspek ini. Umpamanya dalam Sheikh Muhammad Zayed Artificial Intelligence University, satu-satu universiti terkemuka di dunia yang memusatkan khusus dalam soal artificial intelligence. Itu menunjukkan bahawa jurang di antara kelayakan AI kita atau IT dengan keperluan AI di peringkat tahap tinggi itu perlu diperhatikan. Jadi saya telah sampaikan maklumat ini kepada Menteri KPT dan Nainap Chancellor supaya memberikan laluan dan memberikan tumpuan dalam bidang yang atau penerokaan bidang baru ini, termasuk pengkhususan dalam bidang AI untuk melayakkan. Geely menyebut, maaf Tuan Sien Ketua, bahawa sementara jurutera kita itu di tahap yang sangat baik, jadi itu memerlukan kepakaran, kemahiran khusus dalam bidang otomotif industri. Dia terpaksa melatih 300 engineer di universiti di Beijing, Universiti Geely di negara China. Dan dalam perbincangan kita, dan insyaAllah petang ini saya bincang dengan dia dan besok di Tanjung Malim, kita nanti minta dia menetapkan bidang-bidang disiplin yang khusus yang diperlukan supaya kita dapat memulakan latihan di universiti tempatan. Kuan Basu. Terima kasih Hormat Tuan Sri Speaker. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun, saya nak ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun baru ni pergi ke New York mendapat pelaburan 47 bilion daripada beberapa syarikat termasuk Boeing. Dan saya berharap agar sayap yang diperlukan oleh Boeing tu
dapat juga dibuat di ACM Bukit Kayu Hitam Kedah, Yang Amat Berhormat Tambun. Bukan saja Negeri Sembilan, kita pun ada kilang Boeing ACM sejak berapa lama. Saya ucapkan tahniah. Soalan Yang Berhormat Tuan Sri Speaker, dalam mencasarkan untuk menaikkan pelaburan asing termasuk masuk ke Malaysia, sejauh manakah penekanan diberi terhadap pembangunan bakat tempatan yang berkemahiran dalam sektor bernilai tinggi dan industri baharu untuk memenuhi keperluan masa depan dalam industri E&E dan angkasa? Ya, bila tanya soalan dengan Perdana Menteri ini, dia ketak juga. Contohnya inisiatif untuk melahirkan lebih ramai jurutera reka bentuk ataupun designer untuk front end, dan selain mempertingkatkan keupayaan pendidik teknikal ataupun saintis tempatan dalam kegiatan R&D. Selain itu, apakah perancangan khusus kerajaan untuk mempertingkatkan kesiapsiagaan ucapan dasar ni, Speaker, dan pengusaha tempatan Nabi Rani, termasuk Bumi Putra, termasuk pengusaha tempatan, termasuk Bumi Putra untuk menjadi pemain utama dalam rantaian global seperti yang disebutkan oleh Tambun tadi dalam bidang masing-masing? Apakah status terkini jawatan kuasa pelaburan khususnya untuk memantau pelaburan negara-negara berkenaan termasuk 19 memorandum jeli dah disebut tadi yang ditandatangani antara syarikat-syarikat Malaysia dan China bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan berkesan? Terima kasih. Soalan baik. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Terima kasih, Puan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Puan Pasu. Seperti mana yang sedia maklum, bila kita bincang dengan pelabur, kita tidak menetapkan kawasannya. Umpamanya bila Elon Musk dia pilih saya berjaya, kita facilitate. Infineon umpamanya dia ada base di Melaka dan di Kulim High Tech, dan dia pilih Kulim High Tech dengan beberapa keperluan yang diminta dari MITI dan juga Kerajaan Persekutuan, dan kita luluskan. Tapi yang tepat dengan soalan tadi ialah latihan. Kerana Infineon itu pelaburan dia paling besar di luar daripada Jerman, 5 bilion euro. Dan yang menarik ialah dia tidak lagi tumpu kepada back end seperti mana industri microchips, chips yang lain. Inilah kali pertama satu pelaburan besar dalam front end. Dan yang ditekankan oleh Kuang Pasu, apakah anak-anak kita, jurutera kita punya kemahiran itu? Jawapannya belum memuaskan. Ini disebut oleh Infineon, disebut oleh Geely, disebut oleh AWS kepada saya dan kepada menteri-menteri berkenaan. Sebab itulah dalam pertemuan kita dengan perbincangan kita dengan menteri KPT dan juga pimpinan universiti, kita terpaksa memberikan suatu penjurusan utama dalam bidang bukan kejuruteraan tapi kemahiran tertentu seperti yang disebut tadi suara reka bentuk. Tapi AI yang nampak kita agak ketinggalan dalam memenuhi niche tersebut. Jadi soal sama ada di saya sebut tadi, sama ada di negeri-negeri, kita dari segi dasar dan seperti mana disebut dalam pelan perindustrian, menggalakkan supaya ada pemilihan yang lebih meluas ke semua negeri. Ada kekuatan di Sarawak umpamanya dalam hydrogen, green hydrogen dan hydrogen dan gas. Itu dia ke depan berbanding dengan negeri lain. Kemudian tentunya di Selangor dan di Kulim High Tech. Baik, sekarang saya jemput soalan tambahan. Datuk Haji Awang bin Hashim Pendang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mula dengan pantun Tan Sri Yang Dipertua. Angkat parang pergi ke kebun. Pergi ke kebun menaiki kuda. Permatan Pauh, Puak Dixon dan kini Tambun. Soalan saya nombor 2. Bacakan. Baca soalan. Pantul-pantullah. Soalan kena baca. Okey. Baca. Okey, bagi-bagi dia orang gelap bagi habis dulu. Kita baca, okey. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya dapat berkomunikasi terus dengan Yang Amat Berhormat Tambun, yang mana teruskan baca rindu dendam kita. Baca soalan.
soalan saya menyatakan sejauh manakah keberkesanan langkah kerajaan dalam menangani impak kejatuhan nilai ringgit yang semakin merudum sehingga mencecah paras ringgit Malaysia RM4.73 berbanding dengan dolar Amerika, serta implikasinya secara menyeluruh termasuk golongan M40 yang sebahagiannya mungkin tidak akan menerima bahan api bersubsidi susulan pengenalan sistem subsidi bersasar. Okay, terima kasih. Puan Menteri. Pendang, kerana soalan ini soalan penting, saya terima daripada Pendang. Setakat 6 Oktober 2023, memang benar ke nilai ringgit menyusut negatif 6.5% berbanding dolar Amerika. Tapi tidak separah yen Jepun yang menyusut 10.8%. Thailand sama dengan Malaysia menyusut 6.5%. Walaupun kita lihat umpamanya Korea lebih kurang sama, tapi Indonesia lebih baik. Indonesia seperti mana saya tegaskan dalam sidang yang lalu, lebih tegas dalam membatalkan subsidi dan kemudian beberapa langkah yang mungkin sedikit menyusahkan sementara tetapi memberi keyakinan dari segi kekuatan rupiah walaupun tidak sekuat yang diharapkan. Seperti mana kita tahu, nilai ringgit ini tidak bergantung kepada fundamentals. Pertumbuhan baik, pelaburan baik, inflasi turun, kadar pengangguran turun, nilai ringgit turun. Dia tidak maknanya selari dengan economic policy atau position atau argument. Dia hanya kerana tindakan Fed Amerika Syarikat menaikkan kadar. Jadi kita hadapi masalah ini umpamanya. Jadi apa yang disebut kemeruapan atau volatility ini berlaku dan kita akui, maknanya beberapa langkah diambil oleh bank negara umpamanya menetapkan ekspor itu dengan ringgit. Kemudian dalam beberapa sidang saya bincang dengan negara China dan juga di ASEAN Jakarta, meminta supaya kita gunakan wang, nilai wang tempatan, local currency, untuk berdagang. China sambut baik, jadi sekadar 20 ke 28% pelaburan yang besar sebenarnya, 10 bilion ringgit, itu dalam tidak menggunakan dolar, tapi menggunakan ringgit. Dan ini tidak menjejaskan dari segi kehilangan atau kesusutan nilai ringgit. Begitu juga dengan Thailand. Setakat ini yang kita berjaya menggunakan local currency adalah Indonesia, Thailand dan negara China. Tapi tidak semua bidang, terutama kalau dia terlibat dalam commodity international trade. Ini di antara cadang. Sebab itu kita juga cadang yang kita gunakan istilah de-dollarization. Kerana negara-negara ASEAN dan Asia, bila saya bincang dengan Perdana Menteri Li Qiang di Nanning, kebergantungan kepada dolar itu menyebabkan nilai currency kita jatuh seperti mana yang berlaku juga kepada yuan, renminbi, negara China dan yen di Jepun. Apa langkah-langkah lain yang boleh diambil? Hanya memperkuatkan ekonomi tempatan. Kerana selagi kadar faedah kita, Indonesia menaikkan. Jadi kalau ketimbang OPR yang kita sebut atau kadar faedah Indonesia, Indonesia itu tinggi. Jadi dia dapat menampung. Itu pun tidak sepenuhnya. Kita mengambil dasar supaya tidak meningkatkan OPR semata-mata ketimbang kedudukan dolar Amerika. Dan ini menyebabkan ringgit kita akan terjejas. Walaupun semalam dalam pertemuan saya dengan Gubernur Bank Negara, dia menganggap akhir tahun ini ke arah perkembangan yang lebih meyakinkan. Jadi berdasarkan angka-angka dan data-data baru yang kita terima.
Dan kita harapkan dengan saya katakan tadi kejelasan dasar-dasar termasuk ekonomi dan dasar pelaburan dan transisi energi yang mendapat tarikan baru sekarang ini, itu akan dapat membantu dalam menarik pelaburan dan keseriusannya memperkukuh kedudukan ringgit. Pendak. Terima kasih Tuan Sri dan Pertuan, terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun kerana melayan soalan saya. Saya pun dapat bercakap terus. Bukan senang nak bercakap dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Rasa rindu dendam orang utara kata. Jadi saya balik. Soalan saya agak panjang kali ini sebab saya rangkumkan 2-3 soalan menjadi satu soalan supaya bila dapat peluang bercakap dengan Perdana Menteri beginilah. Okay, jadi saya akan ambil terus soalan saya. Jadi soalan saya bermula begini, Yang Amat Berhormat Tambun, apakah pendekatan kerajaan untuk meningkatkan kuasa beli rakyat mengambil kira penyusutan nilai mata wang ringgit? Jadi tindakan ini, tiadakah tindakan langkah kerajaan untuk meningkatkan hasil pendapatan rakyat untuk membantu golongan B40 dan M40 susulan peningkatan harga barangan, keperluan isi rumah, serta kerajaan juga mengambil apa-apa langkah untuk membantu sektor pembuatan yang terkesan akibat kejatuhan nilai ringgit pada masa sekarang? Seterusnya, apakah implikasi, itu sebab itu saya kata saya rangkumkan soalan yang agak panjang, apakah implikasi terhadap perbelanjaan subsidi bahan makanan dari kerajaan dan perbelanjaan bulanan rakyat akibat dari kenaikan bahan makanan import seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi? Berapakah perbelanjaan kerajaan yang dah meningkat akibat daripada kejatuhan nilai wang ringgit ini? Perbelanjaan kerajaan berapakah meningkat? Berapa ramaikah isi rumah yang telah dikenal pasti terkesan dengan kenaikan harga barang bahan makanan yang kita import daripada luar ini? Okey, benar. Jadi itu soalannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pendang. Saya pun ambil keputusan melayan kerana saya lihat Pendang banyak kali kemukakan soalan dalam PMQ dan sebab itu saya bagi ruang. Dan tapi saya bagi jaminan pertama ya. Betul kita kena ada satu langkah dasar yang kita sebut rasionalisasi subsidi. Kita guna umpamanya mulanya tabung haji. Tetapi subsidi itu tidak langsung dikenakan, pengurangan itu tidak langsung melibatkan M40 dan B40. Hanya kalangan yang dianggap amat kaya untuk menunaikan fardu haji, dan oleh itu tidak diperlukan subsidi kerajaan. Dia bayar kos. Dan selain daripada itu, seperti mana disebut oleh Menteri Agama, 400 orang itu secara sukarela, walaupun tidak termasuk kategori ini, merasakan untuk mendapat haji mabrur, mereka tidak mahu subsidi kerajaan. Jadi dasar yang sama untuk subsidi elektrik. Jadi walaupun Yang Amat Pendang kaitkan isu subsidi elektrik, tidak benar. Tidak mungkin kerajaan memutuskan untuk mengenakan tarif elektrik yang lebih tinggi kepada golongan M40 malah B40. Malah dalam dasar yang ditentukan oleh kementerian, T20 yang peringkat rendah pun tidak dikenakan. Jadi begitu juga dalam kes-kes yang lain. Ini sebabnya kerana kita akui kos hara hidup jadi masalah dan rakyat memang terkesan. Ada beberapa langkah yang sebagainya mungkin insyaAllah saya akan umumkan pada hari Jumaat ini untuk mengurangkan. Tapi benar, dengan kos import, tidak semuanya, sebab kita import sebahagiannya tidak dalam dolar seperti yang saya sebut tadi. Import ekspor kita itu tinggi dengan negara China. Dan sekarang ini ada pendekatan meningkatkan keperluan menggunakan wang tempatan, seperti mana yang saya sebut tadi, dengan negara China. Jadi kita mengurangkan yang saya katakan de-dollarization untuk menghentikan sama sekali penggunaan dolar itu agak sukar. Tetapi Malaysia agak lebih aktif dan agresif dalam menekankan keperluan meningkatkan penggunaan kegunaan ringgit. Baik, berapa kos sekarang subsidi?
kita jangka dari jumlah 67-70 bilion sekarang dah mencecah 81 bilion. Sebahagian kecil, tidak semuanya tapi sebahagiannya, sebahagian kecil adalah sebab nilai atau kos import yang meningkat, terutama makanan. Jadi ini yang menyebabkan kita harus ada beberapa dasar baru untuk menanganinya. Tetapi saya beri jaminan, seperti mana yang akan saya umumkan hari Jumaat insya-Allah, kita akan berikhtiar sedaya upaya untuk mengurangkan beban kepada rakyat yang miskin atau yang bawah, termasuk M40 yang terkesan dengan senario ekonomi yang ada sekarang, yang juga berlaku di seluruh dunia. Dan perbincangan-perbincangan kita dengan pimpinan dunia besok ke lusa, Perdana Menteri Thailand datang, dan tajuk yang dibincang ialah tentang kos sara hidup meningkat di negara Thailand dengan Malaysia. Apa langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan beban? Silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tertarik dengan apa yang telah dijawab, de-dollarization. Satu istilah yang bagus. Dan saya ucapkan tanya kerana setiap kali OPR ni menjadi satu ketakutan rakyat. Dan apabila nilai mata wang kita merudum, itulah kesannya pada kita. Dan jaminan Yang Amat Berhormat, memang perkara itu dilihat. Jadi soalan saya, apabila Yang Amat Berhormat sebut tadi, mata wang ya, dengan China, urus niaga dengan China. Dan kita sedar bahawa de-dollarization ni banyak cabaran. Lebih daripada 80% adalah berdasarkan pada mata wang US. Jadi saya nak bertanya kepada Yang Amat Berhormat, untuk syarikat besar macam GLC, mereka ada saving. Adakah selepas mereka menjual suatu barangan ataupun satu perkhidmatan, akan diminta oleh bank negara kena simpan terhadap dalam bentuk Malaysia ringgit supaya permintaan terhadap ringgit itu meningkat? Adakah dasar itu masih diteruskan? Kedua, tentang subsidi bersasar tadi, bahan api. Kita nak bertanya sama ada mekanisme itu yang 2018 kita belanja 25 juta itu tak boleh jalan. Bagaimana ia boleh dibuat? Dan untuk golongan T1 di bawah golongan T20 ini, 10,000 hingga 5,000, adakah kumpulan ini dijaga kerana berbanding dengan jutawan mereka lebih terkesan? Itu soalan saya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Hitam. Pertama, OPR, kita ucap terima kasih kepada Bank Negara kerana tidak sewenang-wenang menaikkan OPR. Malah penjelasan mereka, OPR itu tidak hanya bergantung kepada peningkatan faedah di Amerika Syarikat. Dia melihat fundamentals. Dan dari beberapa kali mesyuarat jawatankuasa kewangan Bank Negara, tidak menaikkan, memikirkan soal inflasi yang rendah dan juga kesan kepada rakyat. Jadi saya fikir dasar itu akan dikekalkan, melainkan keadaan yang sangat terdesak yang sudah menjadi, kalau ikut perundangannya dari dulu, adalah bidang kuasa dan wewenang Bank Negara Malaysia. Yang keduanya tentang subsidi bersasar, saya jelaskan bahawa dalam perkiraan dan pertimbangan kerajaan termasuk Jemaah Menteri, sementara subsidi bersasar itu dianggap sangat mendesak kerana jumlah subsidi yang meningkat kepada 81 bilion ringgit bagi negara. Tetapi dasar kita tidak akan menekankan. Maknanya seperti mana contoh terbaik ialah tabung haji dan kad elektrik yang tidak akan dikenakan. Walaupun ada kekeliruan yang dibangkitkan seolah-olah kad elektrik itu dikenakan kepada rakyat biasa. Tidak benar sama sekali. Dan kalau ada, mungkin ada sedikit pelanggaran dari peraturan yang ditetapkan. Tetapi saya tidak fikir mungkin kerana keputusan yang dulu oleh Jemaah Menteri itu jelas hanya pada golongan paling tinggi. Soal Bank Negara menetapkan dalam nilai ekspor atau import digunakan ringgit, memang benar sebahagian. Dia tidak dapat mewajibkan, tetapi saya puas hati kerana GLIC terutamanya dan beberapa syarikat tempatan yang besar mengambil kira hal ini. Dengan sedemikian, kalau semuanya guna dolar, itu tentunya ringgit akan lebih tercabar.
Tetapi banyak yang malah ada beberapa syarikat yang cuba gunakan dolar dan simpanan di sini ringgit supaya transaksi itu memperkuatkan kedudukan, menggunakan ringgit, dan oleh itu ada yang mencecah sampai 70% ringgit dalam transaksi. Jadi ini saya ingat satu sikap yang bertanggungjawab oleh sektor swasta dan GLIC kerajaan. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Katingan Keningau. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Keningau minta Perdana Menteri menyatakan bilakah kerajaan akan beri fokus dan penumpuan serta dana yang mencukupi untuk memasatkan pembangunan dan ekonomi Sabah dan Sarawak dan merealisasikan potensi-potensi serta sumber-sumber mereka seperti meningkatkan perdagangan merintasi sempadan, memandangkan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Sila Perdana Menteri. Walaupun yang dibaca tu lagi sikit pada soalan, tapi tak apa, dia maksudnya sampai. Dia tak baca soalan. Tapi Keningau, saya jawab yang pertamanya, kalau kita lihat umpamanya RP3 RMK12 yang diulas juga oleh saya dan juga Kementerian Ekonomi, peruntukan pembangunan yang diluluskan 31.086 bilion ringgit, 16.730 bilion bagi Sabah, 14.355 bilion ringgit bagi Sarawak. Peruntukan RP3 tahun 2023 yang diluluskan bagi Sabah adalah 5.6 bilion ringgit, manakala peruntukan Sarawak 5.7 bilion ringgit. Ini kerana komitmen kerajaan untuk memperakui perjanjian Malaysia 1963 dan memang yang agak tertangguh dalam beberapa bidang. Sebab itu kerajaan perpaduan komited untuk melaksanakan janji yang dimeterai di kalangan pemimpin-pemimpin dan pengasas Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Apakah langkah-langkah diambil? Penyerahan kuasa kawal selia elektrik pada kerajaan Sabah telah pun dijalankan. Pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi melantik perwakilan tetap Sabah dan Sarawak diluluskan dalam hari ini atau esok dengan syarat ahli-ahli Muhammad setuju. Kajian semula pemberian khas bagi negeri Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D. Penyediaan garis panduan khas bagi urusan penyerahan semula tanah dirizabkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak diluluskan. Dan juga peruntukan-peruntukan di bawah 50 juta dan untuk dikendali sepenuhnya oleh Sabah dan Sarawak, dan sekiranya ini berjalan baik tahun ini, jumlah ini akan ditingkatkan. Pengambil alihan kuasa kawal selia pembekalan elektrik Sabah selesai 3 Januari 2024. Pengambil alihan SESB selepas pelan transformasi SESB selesai, jangkaan maksima sehingga 2030. Untuk sempadan seperti mana yang kita bincang dengan Presiden Jokowi Indonesia, kerana kelajuan dan kecepatan pelaksanaan projek di sebelah Indonesia, kita luluskan peruntukan khas 1 bilion ringgit, iaitu projek sempadan 8 di Sabah dengan kos projek segera yang telah dijalankan 82.2 juta ringgit, dan di Sarawak yang telah diluluskan juga 88.2 juta ringgit yang telah pun dimulakan. Yang selainnya itu akan di dalam rundingan masing-masing kementerian dengan Sabah dan kerajaan Sabah dan Sarawak. Selepas itu kita bersetuju dalam mesyuarat di ASEAN bahawa Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle dan Brunei Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area itu ditingkatkan.
Dan Sarawak umpamanya telah memanfaatkan dan kita luluskan iaitu penjualan tenaga dari Sarawak ke IKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, Sarawak ke Sabah, dan sekarang tahap akhir persetujuan kita Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung. Dua pipeline dari Sarawak ke Singapura dan di ke Semenanjung dipersetujui oleh kerajaan Sarawak, Singapura dan Malaysia. Dan ini semua menunjukkan bahawa ada pendekatan yang berbeza dari tahap kerajaan persekutuan untuk memenuhi semua perjanjian dalam MA63. Kenio. Terima kasih atas jawapan yang menggalakkan dan membuka jalan yang lebih dan ruang yang lebih banyak. Walau bagaimanapun saya difahamkan bahawa peruntukan sebanyak 1 bilion yang telah diumumkan untuk pembangunan dan kerja-kerja naik taraf kawasan sempadan Sabah Sarawak termasuk kompleksi IQS dan jalan raya belum dibagi sepenuhnya menyebabkan pembangunan ini terbantut, sedangkan di pihak Kalimantan semuanya sudah siap. Soalan saya, bilakah dan apakah tindakan kerjaan untuk mengatasi kekangan ini, dan bolehkah kerjaan mempertimbangkan keperluan di sempadan yang lain iaitu sempadan Brunei Sarawak di Sindumin di mana cross border trading berlaku dan sedang memasat tetapi tidak mempunyai sebarang kemudahan. Jadi bolehkah yang amat berhormat mempertimbangkan projek khas untuk projek yang berimpak tinggi peruntukan sebanyak 15 juta untuk pembinaan kompleks perdagangan cross border di Sindumin. Terima kasih. Terima kasih Keringau. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi untuk 8 di Sabah dan 9 di Sarawak telah pun dimulakan. Dan kelulusan ini hanya pada tahun ini. Saya setuju. Kita terlewat ketimbang Indonesia yang telah maju. Kalau CQS dia lebih baik dan pejabat custom dan immigration lebih baik kerana kita agak lewat. Tapi kali ini seperti mana saya telah sebut, telah yang siap telah jalankan dan masing-masing kementerian diminta supaya menyegerakan, ya. Dan sekarang dengan rundingan terserah kepada kementerian dan kerajaan negeri. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa 1 bilion ringgit itu untuk 2023. Maknanya kementerian diarah supaya menyegerakan. Dan saya telah minta Datuk Seri Fadilah Timbalan Perdana Menteri 2 untuk membantu menyelaraskan khusus untuk pembangunan Sabah Sarawak, Pen Borneo dan juga 1 bilion ringgit untuk sempadan. Untuk Sidomin itu dia terkeluar daripada ini, tapi saya akan bagi pertimbangan khas kalau ada surat daripada Keringau. Arau. Yang Muhammad, ini Yang Muhammad boleh jawab betul sebab saya teknikal sikit. Indonesia telah membina jalan raya di atas sempadan. Setengah tempat lebih tepi sempadan dan setengah tempat terkena batu kita. Daripada Sarawak sehingga ke Sabah, dan ianya dibina oleh tentera Indonesia. Dan jalan itu telah hampir siap, saya ingat mungkin dah siap sebab sejak pilihan raya kecil di Sarawak hari itu. Jadi apakah peruntukan ini termasuk untuk kita membina jalan sebelah? Kalau kita tak bina, kita akan menjadi masalah sebab kita terpaksa menumpang Indonesia berhubung pembinaan tersebut. Dan yang keduanya, terdapat kawasan sempadan di Teluk Melano di Sarawak. Dari situ jalan pergi sampai ke Kinabatangan, maaf, di mana saya tak tahu, di Sabah lupa. Jadi
Yang paling penting, di Teluk Melanau terdapat kawasan sempadan yang Indonesia terpaksa menumpang kita untuk panjat ke batu tersebut. Jadi apakah kita akan mencadangkan supaya kalau dia mampu untuk menggunakan kawasan kita, kita kena ambil juga kawasan dia supaya kita tak, sempadan kita tidak dicerobohi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya boleh semak apa yang dimasukkan. Tapi bukan di Arau, di Sarawak. Di Sabah, ya baik. Gurau. Ya. Setakat yang dimaklum oleh Menteri Dalam Negeri yang bermesyuarat Datuk Kuasa Keselamatan semalam, perkara ini tidak dibangkitkan. Jadi kita nanti tanya kalau benar ada masalah. Tapi saya tidak fikir, kerana hubungan kita dengan Indonesia ini di tahap yang sangat baik, dan saya tidak fikir pelanggaran kawasan sempadan ini diizinkan oleh mana-mana. Kita akan tegas pertahankan kawasan wilayah kita. Begitu juga saya fikir Indonesia. Tapi kalau di oleh kerana dibangkitkan, tentu saya akan semak apakah benar. Kerana jalan-jalan yang disebut, pertama dalam peruntukan RM1 bilion itu kebanyakannya tentang infrastruktur, tapi termasuk jalan akses, banyak jalan akses daripada sempadan ke pejabat custom atau ICQS. Tapi kalau jalan yang besar yang lain, dia di bawah peruntukan federal. Atau yang kategori yang lain ialah Pan Borneo. Jadi ada tiga kategori di sini. Terima kasih, Yang Hormat. Ya, Yang Hormat, saya minta maaf. Bukan semua dilanggar. Ada setengah tempat. Sebab saya pergi sendiri, Yang Hormat. Okay. Sebab saya cerita. Saya boleh, boleh. InsyaAllah. Okay. Saya tak kata tak betul. Saya kata minta maklumat tambahan. Okay. Kalau benar, saya minta Menteri Dalam Negeri atau Menteri Menteri Pertahanan untuk segera mengambil tindakan. Baik. Ya Muhammad, sekarang tamatlah sesi Tan Sri, untuk Tan Sri waktu. Speaker, boleh tak tambah satu ni ruang Perdana Menteri Sabah ni Arau yang tanya. Kita Sabah, kalau boleh lah minta izin kepada Yang Amat Berhormat supaya ya. Okeylah, okey. Okey, kena untuk itu saya jemput sempurna. No. Tolong concise kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat tentang peruntukan yang disalurkan kepada wilayah Sabah dan juga Sarawak dan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan Yang Amat Berhormat, sebenarnya kalau kita meneliti daripada berbagai rancangan, peruntukan berbilion diberikan kepada bukan hanya Sabah khususnya, tapi dari segi saya persoalkan dari segi pelaksanaan dia, ya, ini yang saya kebimbangan. Pelaksanaan kalau kita lihat, yaitu rancangan, berbagai rancangan Pan Borneo dah 5 Perdana Menteri dah tak siap-siap. Bekalan air dah berbilion duit dah masuk mahkamah, sebut nama kamar berapa ada air tapi tak boleh jual. Kalau dibeli daripada orang kampung, beli daripada swasta, boleh dapat air. Dari jabatan air tak dapat. Apakah langkah-langkah untuk pastikan supaya ketirisan ini dapat diatasi oleh pihak kerajaan pusat untuk membolehkan supaya rancangan demi rancangan pelaksanaan dia tidak terbantut ketirisan dia, kewangan. Bayangkan Pan Borneo dibanding dengan Sarawak, Pan Borneo dah hampir siap dah. Dah siap dah. Tapi di Sabah ni 5 Perdana Menteri dah. Okey. Dan belum. Perkara ini saya bimbang. Ini kena Yang Amat Berhormat pun nyatakan tentang bagaimana untuk mengatasi bukan hanya pembangunan dapat kita percepatkan khususnya asas. Tapi di samping itu juga dari segi ketirisan, penyalahgunaan. Dah banyak kes dah, jabatan air beratus juta di jabatan tak pernah berlaku di dunia. Tapi apa tindakan pihak kerajaan yang 100 lebih juta duit? Ke mana duit ni? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna, saya sebenarnya setuju. Kalau kita lihat Pan Borneo, Sarawak tu hampir siap. Sabah itu amat perlahan. Di antara tugas TPM2 adalah untuk menyegerakan. Dan saya beritahu Kementerian Kewangan malahkan setuju untuk fast track asalkan ada proses pre-queue tender, maka kita lakukan fast track terutama di kawasan Sabah. Saya tepat kerana Pan Borneo ini dah 10 tahun ya, tertangguh, dan peruntukan ada. Jadi oleh kerana kita dah janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak, tidak ada alasan untuk kita lengahkan. Malah dalam kembara kebaruli yang mulia yang di-Pertuan Agong, hal ini dibangkitkan tiap kali dia berhenti di mana-mana pusat. Itu soal ditanya. Pertama soal Pan Borneo,
lebih di bermasalah di Sabah. Keduanya jalan-jalan yang teruk. Kadang-kadang peruntukan disampaikan tetapi kelewatan dalam pelaksanaan. Masalah bekalan air, masih ada perundingan khas dengan Ketua Menteri untuk menangani masalah ini, kerana di beberapa tempat ya, termasuk Kota Kinabalu, Tuaran dan lain-lain, itu menghadapi masalah yang agak serius. Dan insyaAllah dalam beberapa aspek kita boleh umumkan, saya akan umumkan hari Jumaat insyaAllah. Tetapi dari sudut ketirisan, saya setuju, maknanya kita kena tegas, dan saya minta semua agensi penguat kuasa supaya jangan terlalu ansur, pastikan jangan ada lagi kebocoran dan keterisan. Terima kasih, Yang Berhormat. Baik, terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini.